Guys, Labuhan Batu Selatan atau disingkat dengan Labusel adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Labuhan Batu Selatan berada di Kecamatan Kota Pinang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu. Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan gerbang Provinsi Sumatera Utara jika ditinjau dari Provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini yang beribukotakan Kota Pinang. Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan, dan 52 desa dengan luas wilayah mencapai 3.596 km² dan jumlah penduduknya sebanyak 314.094 jiwa. Dua etnis atau suku bangsa yang mendominasi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah suku Jawa dan suku Batak. Beberapa destinasi wisata yang terdapat di kabupaten ini adalah pemandian alam Pandayangan Indah, Danau Buatan Si Matahari, Pusat Pelatihan Gajah, Danau Pagaran Padang, pemandian Sungai Sarju, dan lain sebagainya.